Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu, emak-emak begini ya teman-teman, ngoceh terus. Masya Allah. Buat teman-teman, semoga kalian dimanapun berada ya, sehat selalu. Jaga kesehatan ya, karena masa-masa pandemi ini belum juga redup ya. Belum juga hilang dari muka bumi ini. Masya Allah. Dapat banyak. Itu di kulkas udah 3 bungkus teman-teman, gak kemakan karena saya bikin sambal itu ya 2 hari sekali, karena itu juga bikin sambal juga dikit gitu kan, dan orang sini itu gak ada yang doyan pedas. Jadi pas nanam cabai gini aku makan sendiri. Masya Allah. Kalau deket ya di rumah atau punya tetangga, kayaknya seneng banget gitu kan, punya tanaman terus kita bisa berbagi gitu kan, ke teman-teman, ke tetangga. Masya Allah. Merah guys, merah-merah merona. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habib. Inilah tangan seorang petani ya teman-teman, tidak pernah mulus, kukunya juga hitam-hitam. Gak apa-apa, yang penting berkah barokah apapun. Daripada ngoceh, salawatan guys. Baru udah dapat banyak, baru 2 pohon juga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Potong daunnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya udah pecah ya teman-teman, mungkin karena terlalu tua ya, jadi udah pecah kayak gini. Udah dapet banyak. Masya Allah,
Ini tadi sekalian metik okra. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terima kasih buat teman-teman karena metiknya pun sudah mau selesai ya. Alhamdulillah, buat kalian yang setia menyimak sampai akhir, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, banyakin selawatnya agar tambah berkah barokah ya teman-teman. Selamat bekerja dan selamat beraktivitas buat kalian semua. Semangat buat para pejuang-pejuang keluarga ya teman-teman. Ini kemarin saya ada nanam cikur, tega banget sih nenek. Siapa yang ngebukin ini? Masya Allah. Ini kemarin nanam cikur ya, karena di sini itu cikur langka. Jadi saya kemarin minta ke tetangga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.